Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saada ni. Balik sidang pada malam ni akan membicarakan kandungan babak kedua buku Rahsia Gunung Ledang dan juga adalah rahsia orang Melayu ataupun nasib sebuah bangsa. Terima kasih sidang hadirin bagi yang telah membeli buku ni, saya harap ada yang dah dapat. Bagi yang belum menerima, bakal menerima pada hari Rabu ini untuk cetakan kedua. Lantas, pada malam ini kita sambung kepada babak kedua ceritanya berkenaan dengan kandungan buku yang telah saya keluarkan baru-baru ini. Jadi, di awal babak pertamanya kita akan lihat iaitu perang, Witchcraft and Magic, Opir War, serangan dunia yang melibatkan ahli sihir, ketumbukan, apa itu dikatakan, Warlord, Wish dan juga ketenteraan daripada Eropah tersebut. Jadi, ulang kaji sikit. Kita juga akan melihat akan catatan iaitu Royal Wish, iaitu adalah ahli sihir diraja kepada Elizabeth I. Telah ada pengkaji barat yang mengeluarkan buku yang berjudul Queen Elizabeth I, Wish Queen of England. Lantas bagi kandungan berikutnya, kita juga akan melihat iaitu telah ada pengkaji yang mengeluarkan cerita berkenaan dengan John Dee yang mampu membangkitkan ruh daripada kuburan dan pusara. Selanjutnya, kita berdepan dengan satu kata kunci milik wilayah orang Melayu, iaitu perkataan Tuan. Jadi telah muncul Tuan McKyrie yang dikatakan kembali berjalan selepas 1000 ke 2000 tahun sejak kali pertama beliau dilahirkan. Tuan McKyrie ini, saya panggil Mat Kyrie lah kan, Kyrie ataupun Kyrie, dikatakan muncul kembali dan hidup ketika zaman Bahtera ataupun banjir besar yang melanda ketika peristiwa banjir besar melanda muka bumi. Tuan McKyrie ini hidup. Lantas dianya muncul kembali di wilayah Celtic ataupun Stonehenge di England ataupun Ireland tadi ketika berlakunya serangan dan kehadiran yang dikatakan tuata di Danam. Jadi perkataan tuan dan juga chair yang terpalit dengan cherubin ataupun yang dikatakan penjaga peti tabut. Ini adalah dua isu besar. Lantas kalau kita tengok ni muka surat 15, saya kupas perkataan tuan. Jadi tuan ini adalah perkataan yang hanya sinonim di wilayah utara semenanjung tanah Melayu atau Golden Kesoni. Jadi adakah Tuan McKyrie adalah orang Melayu yang hadir sebagai pencatat kepada peperangan yang melibatkan tuata di Danam yang telah berperang dengan Si Mata Satu? Jadi wujudlah perkataan yang dikatakan Balo, iaitu satu sosok makhluk yang bermata satu. Jadi makhluk bermata satu ini yang dinamakan di aliran Ireland ataupun Eropah sebagai Baalo, Beralu. Kalau kita tengok nama Balu tu kepada nama di dalam bahasa orang Melayu, lantas kita faham lah. Dia ada ekor, dia ada suatu kesinambungan yang dikatakan keabadian tadi. Lantas di dalam kajian dan juga cerita masyarakat di segenap pelosok muka bumi berkaitan dengan yang dikatakan Si Mata Satu atau Dajai Pedajai orang, maka timbullah cerita ini ianya dahulu berkuasa di Eropah, di kawasan Ireland. Jadi adakah Dajjal yang dimaksudkan itu adalah di sebuah pulau di Eropah yang kemudiannya dikalahkan atau dihantar ke dimensi yang lain oleh tuata di Danam yang saya katakan berasal daripada gugusan Gunung Ledang, iaitu tanah Melayu itu sendiri? Maka berlakulah pertempuran dan peperangan melibatkan yang dikatakan the Celtic God. Jadi cerita dia ni Celtic God, the Dagda yang ada.
Jadi dalam kita membicarakan pada malam ini muka surat daripada muka surat 1 sehingga 18 kajian saya yang kesemuanya berjumlah 178 muka surat. Kehadirannya tuata di danam dan juga sosok-sosok puteri-puteri alam mistik yang telah hadir ke wilayah island dan menumpaskan yang dikatakan mata satu, maka membebaskan masyarakat Eropah daripada kezaliman dan kehitaman yang dikatakan Balor tadi berserta dengan Famorian ataupun makhluk yang sinonim di dalam cerita Lord of the Ring. Jadi ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya ada susunan struktur dan juga sebuah legasi yang telah memberi impak kepada manusia dan tamadun manusia. Jadi bagi saya memberhentikan seketika dan kita bakal bersambung dalam babak kedua akan kandungan buku Rahsia Gunung Ledang, maka saya ingin memulakan suatu sidang pada malam ni akan kedudukan bahasa Melayu. Rahsia Melayu, Rahsia Gunung Ledang, Rahsia Ketuhanan dan juga sejarah manusia di muka bumi dan tamadun serta amanah dan tugas yang kita dipikulkan pada hari ini di akhirul zaman. Jadi kalau kita lihat di dalam definisi perlembagaan persekutuan tertubuhnya tanah Melayu ataupun Malaysia di kala ini, orang-orang Melayu itu adalah orang yang berbahasa Melayu yang kemudiannya mengamalkan adat istiadat dan budaya Melayu yang kemudiannya adalah di tahap ketiga beragama Islam. Jadi bahasa Melayu merupakan antara bahasa tertua di muka bumi. Jadi apakah maksudnya bahasa? Jadi dalam kitab Ketuhanan Melayu yang telah saya tulis dalam bentuk digital ini pada yang dikatakan jilid 1.0, sejujurnya kita selaku hamba Allah di muka bumi yang telah diciptakan, bahasa ibunda, bahasa bonda pertiwi, bahasa ayahanda dan bonda kita, di sebalik tirai orang-orang Melayu yang berbahasa Melayu, bahasa wujud di dalam berbagai bentuk dan ragam, bahasa jiwa, bahasa pemikiran, bahasa alam, bahasa petunjuk, bahasa gambaran, di dalam rasa ada bahasa, di dalam gelombang ada bahasa. Segala yang terjadi di dalam pencahayaan ataupun di dalam kegelapan yang gelita, ada pergerakan, ada pentaksiran, ada pencahayaan, ada bahasa yang dikeluarkan. Pada setiap detik ketika dan waktu yang saya masukkan detik ketika dan kala, pada hari ini ketika saya berbicara dengan sidang hadirin, sesungguhnya kita sedang menerima melalui deria kita bermacam-macam bentuk gelombang. Ada di antara gelombang itu yang manusia atau insan yang telah mencapai makam atau kesedaran atau tahap kewarasan dan sadar, maka ianya dapat menerima, mentafsirkan dan menukar segala bentuk gelombang bunyi pencahayaan kepada suatu bentuk bahasa petunjuk dan cerita. Ini adalah antara amanah-amanah yang amat berat yang dikurniakan fakulti ataupun telah ada aplikasi kepada jasadnya manusia itu. Tetapi bagaimanakah manusia itu hendak menggunapakai, melihat, mendengar, ataukah mereka berpaling buta, pekak dan tuli daripada berbagai ribuan bentuk petunjuk, perkabaran, bahasa dan cerita yang diterima oleh api, angin, air, tanah, iaitu unsur-unsur di dalam sarungnya dan lembaganya kita yang dinamakan manusia pada hari ini. Lantas, rugilah manusia-manusia yang duduk di dalam tempurung acuan penjajah dan hanya terpalit dengan dunia saintifik. Sebagai contoh, apa yang saya bicarakan melalui telefon saya ini sebenarnya ditukar menjadi bit-bit atau pecahan-pecahan yang kecil, dikotak-kotakkan dan kemudian dihantar kepada server. Ianya bukan di dalam bentuk yang seperti kita faham. Lantas bila dihantar dan diterima oleh telefon penonton yang ada ini,
aplikasi Google, TikTok ataupun media sosial tersebut akan menterjemahkan, membuka dan memaparkan dan menyusun segala apa yang telah saya sebut ini ketika saya di rumah saya pada malam ini. Lantas, segala mekanik, SOP dan juga tata cara penyampaian ini berlaku umpama sepantas kilat yang kita katakan real time, sama ada di dalam storage ataupun secara siaran langsung. Tetapi sebenarnya dia ada delay. Delay itu yang mana akal kita ketika ini tidak dapat proses. Bagi kita, kita melihat dan membaca, mendengar seolah-olah di dalam masa nyata, tidak ada lapse. Sebenarnya ada lapse ataupun ada jarak di dalam titian masa, di dalam saya menyampaikan dan sampai kepada pandangan, telinga dan pendengaran dan deria sidang penonton yang mendengar. Di dalam kita membicarakan rahsia orang Melayu dan rahsia manusia di muka bumi, maka sebenarnya di dalam kewujudan keluarga Adam berlakunya satu proses penyampaian daripada ayahanda dan bonda yang pertama kepada cahaya mata yang pertama dan keluarga Adam tersebut. Maka inilah yang dikatakan bahasa, sama ada bahasa itu tersurat, tersirat dan meliputi segala olahan api, angin, air, tanah dan segala fakulti yang telah diberikan, diciptakan menjadi wujudnya manusia seperti yang mana kita faham pada hari ini. Lantas, cerita saya malam ni umpama agak kompleks. Pada sidang pendengar, mungkin dia kata, Tok Fauzi meraban apa kan? Saya cerita apa pula? Sembang kari lagi. Ini adalah di dalam suatu konteks yang dikatakan kematangan dewasa menjadi besar, menjadi orang yang akil balik. Di dalam melihat, memahami dan bertanggungjawab di atas semua fakulti-fakulti yang telah dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Ada orang ambil kehidupan ini umpama melepaskan batuk di tangga. Hidup sementara, buat apa yang ada, ala kadar dan kita mati, jangan buat jahat, jangan pukul orang, jangan katuk orang. Tetapi sedarkah kita, kita telah dikurniakan jutaan ataupun kurniaan yang tidak terhitung banyaknya pada setiap detik, ketika dan masa yang kita dikurniakan di dalam hayat yang dikandung badan pada malam ini. Jadi rugilah manusia yang lupa diri dan telah mengabaikan amanah yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Maka itulah dalam sesetengah riwayat di dalam agama Islam yang kita berdepan dengan satu cerita. Pada hari seorang hamba Allah dipusarakan, sakaratul maut telah berlalu. Lantas hamba Allah itu bermohon, "Ya Allah, andai aku dapat dihidupkan walaupun sehari. Hidupkanlah aku kembali sehari lagi, supaya aku dapat menjalankan amanah selaku insan atau manusia di muka bumi." Tetapi tidaklah akan mereka diberikan kurniaan dan juga dihidupkan kembali daripada kematian. Pada hari ini kita umpama di dalam sebuah kelas darjah 1. Bagi yang culas, bagi yang tidak mahu belajar, mengambil maklum dan menunaikan amanah dan tugasan yang diberikan, maka sebentar lagi loceng itu akan berbunyi dan kita akan dijemput balik. Maka kita akan dipersoalkan, sama ada kita pergi kelas, kita pergi tempat lain, kita buat apa, kita dapat apa. Itu dalam erti kata kias yang amat pendek dan ringkas. Lantas di dalam membicarakan masalah yang sedang berlaku kepada bangsa Melayu, kaum Melayu pada hari ini, kita telah kehilangan yang dikatakan gelaran sejarah dan juga titik tamadun bermulanya warisan ataupun bangsa dan peradaban Melayu itu sendiri. Ada orang dah tak peduli dah. Ada orang dah kata, buat apa fikir pasal Melayu? Fikir hanya pasal agama. Fikir hanya akan soal hari akhirat.
Dunia yang kita hidup tidak perlu difikirkan. Buang segalanya menanti mati. Maka buat apa dan kenapa diciptakan muka bumi? Dan kenapa kita dihadirkan di dalam titian sejarah tadi? Maka sedarlah, fikir-fikirkanlah akan amanah kita pada setiap detik, ketika dan kala. Tugas diciptakan menyarung dan disarungkan sepersalinannya pakaian bernama Melayu ini amat berat. Mau tak mau kita terpaksa galas. Kita akan dipersoalkan akan setiap kurniaan yang telah diberikan melalui leluhur dan nenek moyang kita. Andai kita gagal melihat ke belakang, andai kita gagal memahami bahasa ibunda kita, bagaimana kehendak kita berbicara dan mengenali bahasa ketuhanannya tadi? Kita akan bersambung dalam babak keduanya nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.